Apakah hukum gugur anak dalam kandung? Anak dalam kandungan dia gugurkan. Jawabnya tengok keadaan. Kalau belum genap 120 hari ada khilaf ulama. Adapun 120 hari dan selepas daripada itu, maka tengok jika sebab menolak mudarat hukumnya harus. Kalau tidak sebab menolak mudarat hukumnya haram. Contoh anak dia mengandung 4 bulan dan ke atas, dah dia nak jagi, nak jimat belanja, takut tak cukup gitu begini, neh digugurkan anak. Haram hukumnya membunuh. Neh hukumnya sama macam membunuh. Kerana 120 hari ijma' ulama diberi nyawa. Payung fafu fihi ruh, dihantar malaikat lalu ditiupkan roh. Bila? 120 hari 4 bulan. Tetapi kalau kata doktor Islam, jikalau diteruskan kandungan boleh jadi mati mak. Neh, maka ada ulama fiqh yang membenarkan. Itu jawapan dia. Soalan seterusnya,